nama saya Nurlia Ilyas dari kelas 11 MIPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang diberikan oleh Ibu Ade Yulianti, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu implementasi sikap dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berbagai sikap yang mencerminkan keimanan seseorang kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, dalam memahami isi kandungan Al-Quran ini ada beberapa tahapan yang harus kita mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu berpuasa, zakat. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan kepada semua. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.